Assalamualaikum. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi di channel Raja Media TV. Dan pada kesempatan ini saya akan kembali akan menghibur kalian semua lagi guys. Nah, sebelum kita melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bantu support channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe di bawah guys, karena subscribe itu gratis. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan hari, kapan lagi guys? Oke, terima kasih, selamat menonton. Jaya Indonesia. Kalian dari lama kira, saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tidak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat hidup di keluarga, saudara, kolega, dan mungkin istri muda. Memang seperti kapal tua, dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa, hingga Papua. Bersatu dalam Nusantara. 6 kali sudah kita ganti nahkoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dari dulu teman-teman, dari teriakan kata merdeka sampai sekarang, call back dong kakak. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Hatta, membangun dengan semangat Pancasila. Dia pernah berkata, mampu guncangkan dunia dengan 10 pemuda, tapi itu kan kurang satu untuk tim sepak bola. Nahkoda kedua, 30 tahun berkuasa, datang dengan program bernama Pelita. Bapak pembangunan bagi mereka, bagi saya tidak ada bedanya, tidak ada. Numpang bersuara dari penjara atau hilang di tengah lautan tanpa berita. Beda dengan Dodit Mulyanto, hanya biola saja dia terkenal di Indonesia. Nahkoda ketiga, sang wakil yang naik tahta. Belum sempat dia menjelajahi samudra, dia terhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda selanjutnya, sang kiai dengan hati terbuka. Ia terhenti dalam sidang istimewa ketika tokoh-tokoh reformasi merebut istana. Potong bebek saja, itu aja kok repot, kata Gusir Kufusir Sula. Nahkoda ke-6 bagian A. Kenapa bagian A? Sengaja biar tetap pada 5A. 2 pemilu mengguli perolehan suara. 2 kali sumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjang terpampang di banyak media sosial. Indomunir Senturi Hambalang, kami menolak lupa. Teman-teman, kini 2014 telah tiba. Saatnya kita kembali memilih nahkoda. Pastikan dia yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika. Dia yang mengerti suara kita, suara kalau Indonesia bisa, bukan suara ekta kata evolve dong kakak. Dua kita, ada yang tidak percaya? Ada, sudah kalian percaya saja. Saya heran teman-teman, pembangunan itu selalu dibeda-bedakan, padahal kita ini satu ibu pertiwi. Apakah memang dulu itu ada satu orang perempuan kemudian ia melahirkan pulau-pulau di Indonesia kah? Tiba-tiba Ibu Pertiwi berbaring begitu. Ya Ibu Per, ini panggilan akrab Ibu Pertiwi ya. Ya Ibu Per, perut nafas dalam-dalam Ibu Per. Ya terus Ibu, terus Ibu. Ini kepalanya udah keluar, terus Ibu. Iya, Sumatera. Pulau Sumatera susah lahir karena gunungnya paling banyak. Itu sampai Ibu Pertiwinya sampai robek-robek itu. Lahir Jawa, lahir Sulawesi, lahir. Dan pulau-pulau di Indonesia Timur itu lahir paling terakhir.
Per, iya terus ibu per, terus ibu per, iya terus ibu malah keluar terus ibu per, terus terus iya mati lampu. Makanya wajar teman-teman kalau kami gelap-gelap. Terima kasih teman-teman, semoga kalian terhibur.